Untuk Bapak Ibu guru yang tugasnya di beranda atau PTS-nya sudah hilang, nah, di sini saya cuma tersisa PTS Agama Hindu yang tanggal 14. Tanggal 14 ke bawah semuanya tidak hilang atau tidak tampil. Untuk mencarinya, silakan klik search assignment bahasa Indonesia. Silakan cari tugas. Kemudian silakan dicari kelasnya Bapak Ibu guru, contoh kelas saya MTK IPA 2 ya. Ini dipilih tenggang waktunya atau diklik semua aja, kemudian diklik cari. Nanti akan muncul semua tugas yang sudah pernah diberikan. Ini saya mencari nilai PTS Gasal. Saya klik ini. Nah, sayangnya kalau sudah masuk di sini tidak ada menu downloadnya. Kemarin sudah tak tanya sama Mas Linur, juga tidak tahu katanya. Sedang mau ditanyakan ke pusat dulu. Untuk sementara, buat kalau untuk yang mau rekap nilai, setelah klik PTS Gasal, diklik performa ini ya. Kemudian di blok manual, dari atas ini nama siswa sampai ke bawah. Nah, di bawah sini, kemudian di copy, kemudian buka Excel. Kemudian diklik kanan, pastenya paste yang kanan ini aja. Ini dihapus saja. Kemudian karena ini dalam persen, silakan di sama dengan sheet ini diklik, kemudian dikali 100. Enter. Kemudian ditarik ke bawah rumusnya, kemudian di copy di sampingnya saja, klik kanan paste value. Nah, kemudian dua kolom ini dihapus saja, dan yang di sini kasih nama nilai misal. Nah, kemudian silakan di blok kolom A dan B, kemudian sort, custom sort. Sort berdasarkan, diurutkan berdasarkan nama siswa. Kemudian klik OK. Nah, nanti sudah urut sesuai dengan nama siswa. Dan ini dicopy saja. Kalau mau dimasukkan ke format daftar nilai tadi part 2 ya. Klik kanan paste value. Nah, silakan dicek dulu namanya sudah urut belum. Etsa Arizal Nasihatul Sandi Widya Yusinta. Kalau sudah urut bisa di copy langsung. Terima kasih Bapak Guru, terima kasih.